kerja di entertain di bidang seni kan, khususnya musik. Pastilah ada lah, kalau misalnya orang juga pengen, ekspektasinya kan pengen, wah gue kok gak denger gosip dia, gosip dia, gosip dia. Jadi aku anggap itu intermezzo aja, maksudnya aku cuekin aja lah gosip-gosip. Aku juga gak yang, gue harus cari siapa buat nutupin gosip kemarin, enggak. Tapi kan kita harus santai aja tuh, itu kan gak benar semuanya, jadi santai aja lah gitu. Dan aku juga gak mau yang aku bawa siapa kemana biar orang lihat nih, gue pacar gue. Jadi gosip kemarin enggak banget gitu, enggak usah gitu juga, tapi aku sih lebih santai dan berteman sama siapa aja. Enggak terlalu suka aja gitu, maksudnya kan ada terus ada yang deket atau apa nanti dikenalin, ya ini pacar saya, ya ini orang deket sama saya, ini suami saya, terus tiba-tiba nanti cerai, nanti putus, ya gitu, ada lagi di media, saya putus, ya kemarin. Aku gak mau kayak gitu, jadi santai-santai aja. Istilahnya kalau misalnya memang deketnya sampai lanjut, itu bagus buat aku dong. Kalau sama-sama entertain, gak ada saling mengisinya gitu. Paling kalau bisa kita ngobrol juga paling tentang musik lagi, entertain lagi, kan bosan. Aku juga perlu sesuatu yang memang mengisi, at least buat skill aku, buat otak aku, tentang mungkin bisnis atau apa. Jadi saling kontribusi gitu. Maksudnya kalau misalkan memang gak entertain, di luar entertain kan, dari cara kita ngobrol aja, aku bisa cerita tentang entertain, dia juga bisa ceritain tentang kehidupan yang kerjaannya dia gimana-gimana. Jadi ada saling mengisi gitu satu sama lain. Entertain kayaknya sama-sama aja, kurang asik.